Wali Kota Ternate serahkan bantuan kepada 10 kelompok home industry. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyerahkan bantuan berupa alat kerja ke 10 kelompok pelaku usaha industri kecil atau home industry. Penyerahan tersebut berlangsung di kantor Disnaker Kota Ternate pada Kamis 10 Agustus 2023. Adapun bantuan yang diberikan bersumber dari Dana Insentif Daerah atau DID yang melekat di Disnaker Kota Ternate dengan jumlah anggaran sebesar Rp150 juta. Bantuan kerja yang diserahkan meliputi mesin jahit, mesin obras, mesin robot kompor, oven hok, dandang nasi, wajan, dan perlengkapan alat kue lainnya. Wali Kota didampingi Kepala Disnaker Kota Ternate Nuraini Nawawi dalam sambutannya mengatakan, pemberian bantuan yang ini diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tenaga kerja mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja, bukan malah dijual nantinya. Tauhid Soleman juga berjanji jika di tahun depan ada anggaran lebih, home industry lainnya juga akan kebagian bantuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!